Assalamualaikum. Alhamdulillah kembali lagi baking. Setelah hari ini kita mudik dari Surabaya, pulangnya sampai di Sidoarjo, aku langsung baking karena besok ada pesanan kue dari temannya Pak Suami. Oke. Seperti biasa, kue dasarnya kita yaitu kue coklat, bisa dibilang sebagai brownies atau black forest. Yang penting rasanya coklat ya. Ini kita mixer sampai kental, terus kita masukin tepungnya. Lalu kita mixer lagi dan dimasukin minyak, lanjut di mixer lagi. Setelah itu kita siap, kita aduk-aduk sampai merata biar minyaknya tidak, biar hasilnya tidak banget ya. Setelah itu kita siapkan loyang, aku baginya jadi dua. Jadi aku siapkan kukusan, karena belum panas maka aku siapkan dulu toppernya. Seperti biasa kita menggunakan topper yang sama seperti kemarin, yaitu tema LPT. Jadi topper ini sudah aku cetak kemarin berbarengan dengan pesanan yang kemarin, jadi hari ini sudah tidak direpotkan lagi untuk mencetaknya. Oke, dandangnya sudah panas dan siap dimasukkan ke dalam dandang. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Lanjut, setelah itu kita pasang toppernya menggunakan sedotan dan tusuk gigi. Kita kasih selapis di bagian belakangnya. Oke, akhirnya semuanya sudah selesai. Saatnya kita menghias kue. Seperti biasa kita taruh, kita siapkan buttercream warna pink. Sebelumnya udah aku steam tapi warnanya kurang cocok, akhirnya aku bikin lagi tanpa di steam. Akhirnya warnanya jadi. Seperti biasa kita kasih krim, terus kita kasih selai, kita oles lagi untuk merata dan kita tumpuk lagi, jadi ini menjadi dua susun. Setelah itu kita poles lagi dengan BC atau buttercream warna pink di bagian atas maupun pinggirnya. Di bagian sini memang kita harus selatin ya, karena tangan kita itu semuanya berminyak. Setelah itu kita poles-poles. Seperti biasa aku menggunakan pisau dapur, kita poles sampai hampir merata. Walaupun ada remahannya kita ambil lagi. Nah, setelah itu kita menggunakan pisau kue yang sudah aku panaskan seperti biasanya di atas api kompor. Lanjut kita menghias bagian bawahnya. Setelah itu, nah di bagian ini aku lupa, ternyata aku belum menyiram coklatnya. Jadi saat aku menyiram coklatnya hasilnya tidak sebagus seperti kemarin, karena udah aku hias dengan krim di atasnya. Kesalahanku di situ. Lanjut kita memasang toppernya. Kali ini modelnya beda dari kemarin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.